Nama saya Jun Chef. Halo teman-teman, saya sekarang senang banget. Apa Chef? Ini untuk saya. Iya. Ini apa? Oh my god, ini Baba Cake. Kue artis. Kue artis? Artis siapa? Cewek? Cewek. Mau? Terus ini apa? Ayam pepenju. Oh, saya udah lihat gambar ini ya. Mungkin pedas kan? Ayam di belakang ada api. Kasian banget. Terus ini nama apa? Pisang nugget. Terus ini ada bola ubi. Terus ini namanya egg tart. Telur tart ya. Ini apa? Nasi ayam. Nasi ayam? Saus. Nanti buka sekalian. Pelik burger! Saya paling suka pelik burger. Di bawah ini ayam skin atau apa? Iya, skin. Wow. Saya suka ayam skin. Terus ini martabak bos bukan? Martabak Charlie Chaplin. Punya anaknya Jokowi loh. Anaknya Jokowi. Enggak, tadi masalah ya. Martabak punya anak Jokowi papa. Terus ini apa? Ini apa? Mangku bom. Mangku bom. Mangku bom. Terus ini Taiti. Ini makanan happening 2017 di Indonesia. Ini jadi makanan yang terkenal 2017 Indonesia ya. Jadi saya makan dulu terus kasih nilai ya. Review. Tapi udah orangnya udah suka reviewnya. Ya kan ini kan menurut chef makanannya menurut chef gimana berapa? Saya seperti deputy apa ya? Bentar ya. Pakai itu aplikasi ambassador. Saya ambassador atas nama Jun. Jadi saya maksudnya saya makan dulu review ini enak enggak, ini kurang apa itu kan. Oke. Yang pertama saya mau coba makanan yang lainnya. Saya maunya itu. Mungkin ini tuanya dijet ya. Yeah. Karena nama saya Cabe Boy. Jadi pakai ini. Oh my god, atas ada keju. Ini bukan bakar ya, ini goreng. Di dalam isinya ada timun, nasi, ayam, keju, atas ada cabe merah. Tapi bukan sos ya, hanya cabe merah aslinya ini aja. Ini apa namanya? Ulek. Enggak, yang potong kecil-kecil. Saya coba ke sos dulu ya. Enggak, bukan cabai asli ya. Yang lain bahan juga ada. Yang sayur bahan. Telur juga ada ya. Ini telur. Telurnya biasa telur. Saya mau coba ayam sama ini ya. Pedas. Skin. Saya suka kulit. Kulit, cabai, keju. Biasa kalau yang lain yang Indonesia restonya biasa pakai goreng tepungnya bukan ini ya. Tepung ininya seperti resto saya ayam waktu goreng. Jadi itu bukan asli Indonesia. Jadi seperti rasanya pikirnya sepertinya beli ayam KFC dulu. Sos sambal bikin dulu, makan sama kejunya rasanya sama ya. Bukan terlalu pedas juga. Ini level berapa? Level ada kan? 8. Iya. Enggak, saya maunya 88. Itu restoran sih ya? Iya, benar. Let's do 88. Next. Ini belum pernah. Ya. Iya. Bedanya apa? Sama. Itu khusus saya. Jadi ini untuk naik. Iya. Ya taruh aja. Apa ini? Itulah. Di dalam ayam? Iya. Enak tapi itu terlalu kudelem seperti yang telur susu rasanya terlalu kuat. Enak tapi enggak pedas. Jadi ini untuk cewek. Next, minum dulu. Mau? Di sini ada bom. Jadi, ini mangganya ada berapa? Sambala do. Jadi, ini mungkin mangga sama yang
es atau mau susu? Sendoknya sama ya dong. Terima kasih. Asam. Mangga rasanya. Mangga. Mangga rasa semangka kita dulu. Sedap, sedap, sedap. Mau? Ini seperti saya sekarang ada di Bali. Tapi kurangnya itu ya. Kurang apa sih? Sedotan. Kurang besar? Kurang gede? Kurang gede yang sedotan ininya. Oh. Itu. Krim juga ada. Iya. Tapi mangganya paling enak. Karena saya sekarang tinggal sendiri kan, jadi waktu beli buahnya susah. Cepat rusak. Harus slide ya. Harus slide juga. Cak, terus mari tabak. Narkoba ya, anaknya presiden. Narkoba. Narkoba itu Jokowi, Mas Jokowi, anak gitu ya. Kelihatan enak banget. Wow. Di dalam isinya banyak jenisnya yang macam-macam terus. Bagus. Kalau lihat orang itu tolong kasih tahu deh. Oh, 8 nasa benar. Saya juga bisa hitung ya. Ja, saya maunya ini. Ini mungkin coconut. Keju. Oh, saya ini. Green tea. Saya suka martabak. Telur. Enak tapi saya sebenarnya saya jujur ya. Saya tidak suka manis semua tahu kan? Oh, enak kali. Enggak. Jangan salah paham Jokowi. Anak juga jangan salah paham. Enak banget tapi hanya saya aja saya tidak suka manis ya. Diam aja. Martabaknya ada rasa biasanya ada kan? Jadi biasa ya. Tapi kelihatannya itu ya. Jenis-jenisnya banyak. Jadi lebih terpuna. Mau coba chai tea. Saya green tea. Saya suka green tea. Sabar. Original dulu ya. Aduh dulu. Bukan saya. Green tea. Rasa seperti itu ya. Biasa green tea rasanya ada sedikit rasanya yang sol. Besarnya. Mungkin ini sukanya cewek ya, tapi cowoknya nggak suka. Oh, iya. Terus mau coba ini. Bola ubi. Ini kelihatannya takoyaki ya. Terus Korea juga ada ini. Chalpang roti tapi seperti ini. Mungkin rasanya sama kan? Ini juga yang kenyal kan? Ya, cuma kalau ini ubi, baru tambahin ubi. Sama. Sama. Rasa Korea ini. Tapi Koreanya ini goreng dulu langsung ke taruh gula ya. Oh, ah, itu lebih enak kan. Ini nanti saya boleh ambil. Boleh. Terus. Ah, ini. Oh my god. Ini banana nugget. Pisang goreng atas Oreo. Pay each share. Oh, slogannya enak banget. One box is never, ya, apa sih? saya harus coba satu aja karena yang lain juga mau. Tapi ini kelihatannya chicken nugget. Tapi di atas Oreo rasanya terlalu kuatnya. Yang lain rasanya enggak ada. Ini namanya pisang nugget kan. Jadi pisang rasanya enggak ada. Nah, ini namanya tart. Ini terkenal. Ini di atas ada keju. Tapi ini makannya harus panas ya. Ini seperti UFO. UFO. Gurih banget. Gurih gimana ada? Enak tapi terlalu keju. Sepertinya. Jadi maksudnya. Ini nama apa? Hokkaido. Hokkaido. Ini dulu ya. Yeah. Tapi ini saya udah tahu ya. Saya suka ini. Ini kulit ayam. Saya suka ini. Burger juga enak. Smacker. Flipper ada burgernya banyak. Jadi biasanya yang beef atau keju.
스모커로냐 빨링 하이 칼로리야 이 스모커로냐. 그러나 디 달라마다 빔냐 좋아 깨주냐 띠가 베이컨 주가하다. 그럼 칼로리하자. 사투 막한 칼로리냐 사투 스타마카리인가 막한냐. 로티 베이컨 깨주 닭인 깨주 닭인 깨주. 디 달라마다 이쪽야 방 몸베이 사마 그 소스. 애니 난 디자 따로야. 나 드라이 바바쿠에 디 스블라다 이토야 라사 레드 벨벳 누갓 가르나 사이즈가 레드 벨벳 빨간나 달콤해 허니 아 레드 벨벳 아이를 대짱 사랑해요. 이토 라사냐 벨벳이다. 배다 배다. 라사 더블 초콜릿 브라우니스. 라사 모카 누갓. 라사 스트로베리 치즈. 라사 판단 치즈. 라사 모카 마니스. 티티카마. 아. 티티카마. 티티카마. 칼로 부카냐 디 달람 아다 부카디야. 오. 예. 放下放下 Oh my god. Oh my god. Ini seperti candy ya. Enak. Enak banget sih. Ini rasanya seperti Lasagna ini ya. Manis juga cukup. Oh, ini untuk karyawan saya. Nah, yang lain juga? Apa sih? Muka. Enggak, itu juga nugat kan? Nugatnya udah pernah. Jadi, muka manis. Oh my god. Enak banget. Sedikit aja. Muka manis tapi manisnya cukup, bukan terlalu manis ya. Martabaknya lebih manis. Rasa mukanya saya pikir paling cocok sama kopi. Yang lain ini juga bawah. Terus oh strawberry keju. Strawberry-nya oh my god. Saya coba ya. Mau sekali lagi sebentar ya. Rasa strawberry tapi saya mau coba ini sekali lagi. Saya paling cocoknya ini ya. Red Velvet karena saya suka. Oh Red Velvet. Kenapa? Menurut saya suara berapa ya? Ini kur maksimumnya 10. Iya. Ini 7. Eh bukan 7. Karena saya lebih suka yang asli ayam bakar itu. Oh Indonesia. Terus ini. 7. 몽겐 스플랑 스칼레 누가 봐봐. 나비 스밍 스칼레 냐 파스티 도시사냐. 루스 말했다 봐. 마코라 마코라 ini 8. 그러나 itu packaging-nya lucu ya. Terus itu biasa rasanya biasa ya sebenarnya. Tadi udah bilang rasanya biasa tapi itu kelihatan yang macam-macam itunya ada kan. Jadi mungkin orangnya lebih enggak bosan. Tapi hanya bukan hanya manis ya. Ini manisnya beda. Semuanya manis tapi sedikit beda. Jadi saya kasih 8. Terus makannya 9. Oh, kalau lebih. Kalau ada gula ini ya. Ini saya kasih 10 ya. IP ya, IP. Ini 5 gula. Itu bukan style saya. Oh, buat kali itu saya. Oke. Pisangnya 7 sama. Enak, itu benar-benar enak ya. Tapi itu tadi saya udah bilang kan. Pisang rasanya tidak. Terus apa itu atau apa itu? Biasa orangnya ini suka kan? Tapi saya tidak suka ini ya. Karena terlalu cheesy. Jadi saya kasih 4 atau 3. Maaf ya. Itu hanya saya. Nah, yang benar bila kembali lah. Nah, yang terakhir. Terakhir. Mau pakai. Mau pakai. Bapak ke. Bapak ke. Bapak ke. Red Velvet-nya 8.8. Terus yang mukanya 8. Strawberry-nya 8.3. Cocok, limon. Cocok. Kami akan kembali
hari ini untuk orang juga terima kasih ya. Terus bulan ini juga udah hampir terakhir, tahun ini juga udah hampir bulan terakhir ya. Semuanya terima kasih bulan 2017 ya. Ke tahun 2018 ya, lebih semangat, terus lebih usaha, jadi lebih dekat berjumpanya. Terus selamat hari Natal dan tahun baru 2018 ya. Nah, hari ini kita sampai bertemu tahun 2018. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa bilang teman-teman, jangan lupa itu apa, semua itu sama. Dadah, kita sampai tahun 2018.